Assalamualaikum. Eh, good morning, YouTube. Alright. Okay. So, hari ni saya sebenarnya lagi genting. Tapi itulah, rasa macam macam lama sangat je nak sampai ke Genting tu kan. Jadi apa yang saya nak buat hari ni adalah saya nak try naik Bukit Langat. Bukit Langat pun dah lama tak naik. So saya nak try bagi stres dekat mangkuk kelas ni, kelas kering eh. Nak tengok ada rasa apa-apa ke sekiranya dia telah ditekan di bawah RPM yang tinggi untuk satu jangka masa yang agak lama jugalah kan. Dan saya pun sekejap je ingat settle je naik Langat ni nak pergi minum dengan Din. Din sekarang ni dia dah sibuk sikit dah. Dia pagi dia jalan, dia dah ada kerja dia. Jadi kalau diorang settle syuting awal, saya datang kacau lah. Saya belum lagi nak mengacau diorang kerja pagi pasal nak membiarkan diorang freedom untuk bekerja dengan idea sendiri dan kreativiti sendiri. Saya hanya bagi sokongan daripada tepi. Okay, so saya pun tak adalah nak try gila-gila ni pasal saya seorang-seorang je. Saya pun takut juga kalau ada rosak ke apa ke, seorang-seorang payah lah. Okay, so saya nak try tengok dia jarak dia lebih kurang dalam 6 kilo, 7 kilo lah, pergi balik dalam 15 kilo. So saya nak tengok lah macam mana hasil dia, saya puas hati ataupun tidak. Dah lama tak layan Langat ni, risau pasir je. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal dah nampak lah. Ini highway suka ke apa ni? Tak, macam mana dia rupanya kan. Sana highway, sini highway. Dan macam pun dah, tanah pun dah tak ada lah. Sini kalau hari hujan, serius seram. Tengok air turun daripada bukit. Jalan. Motor ni lama dah saya tak bawa, saya takut pula. Nak berhenti sekejap ambil gambar, jadi yang kita teruskan ambil gambar dulu, lepas tu kita teruskan sampailah ke bawah. Ok, ambil gambar pun dah selesai. Jom kita teruskan. Saya pun dalam test nak tengok dia ada leaking ke tidak kan. So far memang tak ada. Memang alhamdulillah lah. Memang favourite. Motor ni memang ngam-ngam sangat. Oi, pasir. Thank you.
nak layan kereta banyak kan. Kat corner tu muncul. Tapi okey lah. So far respon ngam, ringan. Saya tak pernah lenjan lagi. Ini first time nak lenjan. Selama ni just jalan biasa je. Layan ke-5 tu lah kelebihan motor saya ni. Spoket dia besar. Saya pun nak layan dalam 1, 2, 1, 3 jalan-jalan macam ni. Ada ruang-ruang yang betul-betul ngam, boleh lah kita try kan. Tapi saya pun tak berhenti lama ni. Saya berhenti bawah kejap, terus U-turn je. Jam bahaya ni. Saya pun hafal ada low block lah. Okay, jam. Rasa ni saya U-turn kat sini je lah. Pasal nak naik pun nanti jam. Kita tengok lane clear tak lane clear. Kita tahu pusing lah. Pasal nanti nak naik pun jam juga kan. Better pusing kat sini je lah. Mati lagi. Headline nak pergi lagi. Tujuan saya ni nak bagi dia stress lah. Engine stress. Saya nak bagi kelas tu panas. Tengok apa jadi. Dia slip ke, gear jadi keras ke, nak free gear tak boleh ke. So macam-macam kemungkinan ada. Benda baru, tak ada siapa lagi yang try. Kau-kau kita bagi. Lain ni baru 15 kilo. Kalau kita nak naik Kuala Kerawang lagi kau-kau. Oh, motor makan jalan.
Allora va là. Itu yang kalau boleh nak pakai pouch bag sebenarnya lebih sesuai. Itu akan silang kejap-kejap ada ke depan kan, mengganggu sebenarnya. Oh yo, ini lori bawa pasir ni. So nanti sampai ke bawah, nanti saya nak try free gear dan nak bawa macam biasa, nak tengok ada apa-apa perubahan pada ketahanan dia. Dia kalau susah nak free gear tu, dah boleh tahu dah. Mungkin glass plate tu dah mula nak haus. Haa, macam tu lah. Tapi saya tak ada apa ni. Ni pun steady lagi ni. Okey, penamat. Settle, alhamdulillah. Selamat. Ni saya lah yang membesa-besa eh. Kereta banyak eh. Kalau kata kereta tak ada ataupun ini adalah bukit tinggi, memang saya all out lah. Memang takut kadang-kadang benda jalan lopak ke. Kita jarang naik. Last saya naik saya rasa tahun lepas kot. Lama dah lalu jalan ni. So ok, saya nak cuba berhenti dan cuba nak free gear. Ok, kita berhenti sat kat sini. Kita berhenti terus. Tak nak sambil berhenti tu, kita berhenti terus. Okey, sekarang gear 2 eh. Saya berhenti terus. Sangat lembut. Masuk gear 1. And kita masuk gear 2. And so alhamdulillah masih mudah. Saya sekarang ni nak kena cek telefon Lin Soya, dia kata nanti nak minum kat mana pun tak tahu. Saya nak pergi cek info dulu, location yang dia hantar. Itu dia Din Soya dah sampai lah. Hey Din. Assalamualaikum. Lama tunggu. Daripada jauh dah dengar. Boleh ke? Matku. Kau beli aku Din. Aku beritahu Comstar nanti. Macam sekali dengar macam panik alik. Itu ada. Alhamdulillah lah Din. Tak ada leaking-leaking ke apa ke. Ada tempat aircon ke?